Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul lihat bab nerangake supoto lian lian niku lanun niku maknane laknat yang berhubungan dengan kelakmatan. Kasus lian niku kasus yang mungkin dialami oleh suami istri, di mana suami menuduh istrinya telah melakukan perbuatan zina, artinya melakukan hubungan suami istri dengan orang lain. Tuduhan itu namanya kodak, itu mestinya harus bisa menunjukkan atau membawa saksi di pengadilan empat orang sing sehat kabeh mripate dan akalnya. Ketika itu tidak bisa dilakukan, maka orang yang menuduh itu justru mendapatkan hukuman atau hak hukuman kotah konfun dalik zino kewolong-puluh jilikan. Sementara orang yang melakukan perzinahan kalau orang ini belum pernah etika bersuami ataupun tidak beristri, itu status jilid kalau sudah rumah tangga dirancang. Cuman ya itu harus ada saksi melihat semua kronologi perzinahan itu. Nek mau ketok itu gak bisa. Justru sing muni ketok itu sing harus dihukum. Itu coba nek salah satu itu ngakoni, aku lompon anu kok ngelampai zino kali ini kok lain berbeda. Nah, soal-soal ini berhubungan dengan tuduhan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, di mana istrinya oleh suami dituduh melakukan perzinahan. Nyerbiye. Kalau misal seorang suami menuduh istrinya tidak ada saksi, ya dia harus melakukan namanya sumpah yang disebut sumpah li'an. Untuk bisa menguatkan tuduhan itu atau menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan bahwa dia memang ada kemungkinan benar, itu harus melakukan sumpah yang disebut sumpah li'an. Dan
sumpah lian masing-masing punya hak. Ketika suami menuduh lian, menuduh berzina dan dengan sumpah lian, seorang istri kalau tidak merasa atau menolak, juga dia punya hak sumpah lian untuk menolak tuduhan suami. Ini contoh dewa ya. Pertama, sumpah itu bentuk tata caranya. Seorang suami yang menuduh istrinya berzina melakukan sumpah 4 kali dengan tuduhan zina atau pengingkaran anak tersebut. Jadi mama newe sambil dituduh anakku. Bentuk ini nih. Saya bersaksi demi Allah, aku termasuk orang yang jujur atas tuduhan zina pada istriku, si Sopong. Dengan menyebut nama, kalau misalnya istrinya memang dihadirkan oleh sidang, ya dituduh istriku. Ini umpamanya anaknya memang nenggono ya, si Sandinya dituduh. Dan anak ini, si Tidak umpamanya, adalah anak, bukan anakku. Kalimat tersebut diulang 4 kali. Lalu diikuti sumpah lian, itu yang kelima. Tetapi itu dilakukan oleh penuduh ketika sudah dinasihati oleh hakim atau orang yang memang dibentuk forum untuk menjadi untuk mengambil keputusan, dinasihati hati-hati. Iki gue bersaksi atas nama Allah. Nek gue nganti salah, tentu ning akhirat gue untuk siksaan. Luwe sama siksa ning dunia. Nah, setelah itu memang suami mengotot merasa benar ya. Dan saya berhak mendapatkan laknat Allah apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta. Nggih, Pak Hakim. Nawi kula ngantos salah tuduhan kula terhadap istri kula telah melakukan zina atau dan atau bahwa anak ini bukan anak saya akan mendapatkan laknat dari Allah. Laknat itu dijauhkan dari rahmat. Itu bentuk sumpah lian di pengadilan. Jadi dia bersumpah, ini kan orang saksi ya, bersumpah 4 kali ditambah dengan sumpah lian. Itu bahasanya nggih, Nabi kula mboten leres kesaksian kula, kula sanggup nampi laknat dari Allah. Tapi istri juga berhak menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah 4 kali juga. Saya bersaksi demi Allah bahwa sesungguhnya tuduhan zina si fulan si bojone dan atau pengingkarannya terhadap anak tersebut adalah tidak benar. Ikuti ulang 4 kali dan ikuti sumpah kelima lian. Setelah disarankan oleh hakim, hati-hati
bersaksi atas nama Allah nganti kowe salah, tidak jujur, ngarep entuk siksa. Nggih, kula sanggup nampi laknat sang Allah naik kula lepas. Bentuk itu. Kedua belah pihak sudah melakukan sumpah lisan, itu menggugurkan hukum atau had qadzaf yang 40 itu, dan menggugurkan had perzinahan. Cuma sekaligus akan hilang ikatan suami istri atau terjadi perceraian selama-lamanya. Hilangnya hubungan ayah dan anak sing diingkari mau, dan diharamkan menikahinya lagi untuk selama-lamanya. Itu lian cuma ya nego-nego ruangan. Babul li'ani bab nerangake sumpah li'an wa qulillah ladu Gusti Allah Ta'ala rupane walladzina yarmuna azwajahum balam yakun lahum syuhada'u illa anfusahum wa walladzina utawi wong-wong akeh atau bucu yarmuna kang padha ndakwa sapa alladzina al-muhsanati ing wadon kang muhsan, wadon muhsan iku wadon sing wis yang bersuami. Kemalam jatuh nuli ora bisa nekake sapa alladzina bi arba'ati syuhada kelawan papat pira-pira seksine yo fajlituhu moko jilito sira kabeh natrati hukum jilid ruming aladina sama nina jalda ganti yata kelawan wulung buluh jilida ngarani tetapi tanpa ada saksi, itu akan diberi sanksi hukuman jilid dikenut deh wulung buluh. Wala taqbalu lahum syahadatan abada lalu jenun posiru kabir lahum kedui aladina syahadatan ing persaksian abadan selawasi wa ula ika humul fasiqun wong-wong sing ngarani bujune nglakoni zina tapi tanpa ada empat saksi, dia tidak akan bisa diterima. Orang dikabul di tuduhan itu, bahkan dia malah justru kena sanksi di had wulung-wuluh jilidah. Illalladzina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim walladheena yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu atihim arba'u syahadat فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالَّذِينَ تَيْمُوا مُغَيَّرْمَا بَدُونَ دَلِهَا تُنْيَوْنُمْ الَّذِينَ أَزْبَجُمْ إِبُجُّ بُجُّنِ أَلَّذِينَ لَمْ يَكُنْ حَلِي وَرَعُنُوا إِكُلَمْ كَدُونِ أَلَّذِينَ أَبْرُوا شُهَدَاءُ بِرَبِّلَ سَكْسِي illa anfusuhum kejabu awak dewi ni aladina
orang duwe saksi, tapi sing nyekseni mung awake dhewe bojo tok. Fa syahadatu ahadihim arba'u syahadat. Nah, utawi kesaksian dari salah siji anak dinai mau iku arba'u syahadat bilang. Dia harus melakukan sumpah saksi. Wallahi demi Allah bahwa istri saya telah melakukan perbuatan ini dan atau bahwa anak yang lahir dari rahim bukan anak saya. Baik bapak. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Setelah 4 kali diikuti dengan saksi, dengan kesaksian sing dilan sumpah li'at. Nami kula mboten leres, tuduhan kula pun kula sanggup nampi laknat ing Allah. Wayadra'u anha al-azab an tashhad arba' shahadatin billahi innahu laminal kadibin. Demi Allah, tuduhane bojo kula mboten leres, piyambake kira ping papat. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alayya in kana minas sadiqin. Nek pancen bojo kula lek tuduh kula leres pun kula sanggup nampi siksane Allah. Ini masing-masing gugur-gugur ya, tetapi hilang hubungan suami istri dan selama-lamanya. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu wa annallaha tawwabun rahim. Ki ya Allah. Saya ini pripun. Terserah kowe. Ini umpama ini terus gak sergil ngomongan pihak-pihak nasi terus gak iso udah jawab kurasannya kok ragu aku juga yang ngomong jauh Thomas dan aku juga sedikit ada nanya beda tau. Kalau kira-kira isa-isa nganggu, ya mesti kue. Ini tak berkaca, no saya ngepeng kue. Tak laku nalai diri. Ila kau lihi ingkanya minas sadikin. Ini tak wajah wajah ini. Fa'idha qodhaf. Nalikan indani sopo al-akhrosu buju sing bisu. Nalikan buju sing bisu. Kan orang yang mau ucap wallahi indani atau ngarani jino imro atau buju ni akhros lain menyatakan itu bi kita batin dengan tulisan tulis au isyaratin atau isyarah au imain atau imain apa? Gua isyarah au imain tegesi au itu mana? Ayo ya au imain atau tegesi
isyarah ma'rufin dan dikawarui, artinya bahwa isyarah itu memang menunjukkan makna itu. Nah, nek ono wong akhras wong bisu dalih karena bojone berbuat zina tapi dengan nulis berkode bisu atau isyarah bicara deh. Ayo serasa atau ya dengan isyarah ma'ruf, isyarah itu menunjukkan makna itu sudah diketahui oleh umum lah. Nah, bahwa mengerti akhras itu kan mutakan dimitilekan kaya dini wong sing bisa ngomong di anan nabi ya kerasak mereka di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kot ajaza temenus menangake atau ngelestareake lulusake memperbolehkan al isyarota ing isyarah fil faraidi di dalam hal-hal yang fardu yang bersifat wajib. Thank you.
Wawa utawi aman bil isyarah. Artinya menerima dengan menerima hukum dengan isyarah itu qaulu ba'di ahli al-Hijaz. Dawuh atau pangandikane sebagian ulama Hijaz. Ulama Hijaz iki menurut kaum muslimin iku nek ning mana ning kene sebagiane ulama negoro Hijaz. Hijaz itu artinya sebenarnya aling-aling, batas. Nah kenapa itu dibahasakan dengan Hijaz? Karena negeri itu memisah antara negeri Tihamah dengan Najd. Itu bagian dari Arab. Wa ahli al-ilmi lan orang-orang yang akeh ilmu ini. Wa qala lana tabu sa ustawu sa Allah taala fa ashara ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Fa'asyarat muka maringi isyarat sopo Sayyidah Maryam ilaihi maring Nabi Isa alaihi salam alaihi masyarat wa salam kalu berdua ucap sopo kaum Sayyidah Maryam kaifanu kallimu kamane kowe kadi critane iku Siti Maryam, Sayyidah Maryam iku didakwa melakukan zina karena belum bersuami kok mengandung dan bahkan melahirkan. Lan iki kan digrutuk karo kaum si sapa Sayyidah Maryam maring isyarat takonono dhewe kuwi. Ini dengan isyarah lah ini. Fa'asyarat ilaihi. Ini aku tak kono tadi. Ini gak isyarah. Kalau kaumnya ngomong, tapi ya aku kan ngomong apa bocah sing sik bayi sini jening bandungan. Kalau kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kaifa hari kepiye kalimu ngomong yaitu guneman kita man ing wong kana ono man fil mahdi iku dalam bandulan sabiyya. Hame isi bocah atau ya isi bocah atau isi lari bahasa. Ini menunjukkan bahwa isyarah bisa diterima oleh hukum. Wa qala man dikusub ad-dhahaku illa ramzan. Maknanya illa isyaratan. Maknanya gitu boleh isyarat. Yuk, hukum ini. Rabbi ij'alni ayah.
tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Ini dhahak itu rawi yang mengambil contoh dari ayat di dalam ayat Al-Qur'an. Jadi nanti kami nanti suruh Zakaria ya. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. نبي Zakaria itu diparingi bebunga dening Gusti Allah. Nek arep kagungan putra malah wis dijelaske jenenge Yahya. Musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Jadi nabi wa hasuran lan wong sing apa ya benar-benar menahan nafsu dari syahwat kepada perempuan. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati 'aqir. Sayyidah Maryam iku awet cilik wis gak disusoni karo ibune. Akhire dipasrahke nang Nabi Zakaria. Nyur Sayyidah Maryam iku digaweke agung omah. Nek cara saiki masjid, nek jaman biyen iku bahasane ora masjid. Apa sih? Coro saya ke masjid ke ikon sing diwi'a kamar diwi'a. Nah, Siti Maryam mau ditugasake nyapu resir-resir lalu ngisi banyu kalau salah ini masjid. Kamar itu gak pernah diambah uang kejobo Nabi Zakaria. Mbok liya, uang liya ni Siti Maryam kejobo Nabi Zakaria. Malah kamar itu digawe model panggung sehingga mlebune nek ning kamar kudu munggah ondo. Nah, soal dahari ngunjungi Siti Maryam dikirim kalau Nabi Zakaria. Nah, itu yang disebut mihrab. Nah, Siti Maryam mana cerita wiwit nalika isih bayi iku wis iso ngendika. Nah, sangka
Nabi Sayyidah Maryam. Ngomongane Nabi Zakaria iku, Nabi Zakaria urung kagungan putra. Rasane kok yo pengin kagungan putra terus nyuwun nang Gusti Allah. Ya Allah, kula mugi panjenengan paringi putra lari ingkang soleh Gusti. Nuju malaik menuju Nabi Zakaria sholat di masjid. Ana malaikat ngadu maringi kabar Allah badhe paring bebungah ke panjenengan. Panjenengan badhe kabaringan putra namine Yahya ingkang pinjang badhe dados nabi, ingkang merjuangaken dhateng kalimahipun Allah. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. كلمة من الله itu artinya untuk sebagai saksi pembenaran bahwa Gusti Allah itu nitahake anak tanpa bobo itu bisa. Contohnya Nabi Isa. Jadi ketika Nabi ya Zakaria merasa wis sepuh, garwane Mbah Nabi Zakaria itu ya wis luas getih, iku ora kerepotan kanggo ning pengiran. Jadi mula perlu dikandeli mani awake dhewe, keyakinane awake dhewe tentang Allah. Bahwa Allah itu akan, Allah itu kuwasa nitahake apa wae sakersane. Nabi Adam gak ibu gak bapa. Nah ibu Hawa ora ibu tapi gak bapa. Artine memang iku disempalake saka iku kasih Nabi Adam kan, jadi orang nona ibu ni. Nabi Isa, iku orang ibu tapi gak ada bapa ni. Orang Yahudi, nek wong Nasrani Ortodok, apa ibu Katolik, Nasrani Katolik itu yang di, yang sangat diagungkan adalah Sayyidah Maryam. Nek Protestan yang diagungkan Nabi Isa sebagai Yesus itu. Nek wong Yahudi iku gak ngakoni nek Nabi Siti Maryam iku wong wadon sing salihah. Nah, Gusti Allah nitahake anak yang lahir dari seorang suami yang sudah umur dan dari istri yang sudah apa gitu
Dewa. Mun menopos manu apa? Menopos. Itu kan standar umumnya kan wis gak iso hafal. Nah, waktu itu Nabi Zakaria songkot ini seneng ning orang ragu ya Nabi kok seneng ning bingung. Matur nang Gusti Allah, qala rabbi anna yakunu li gulamu wa qad balaghani al-kibar. Terus pundi Gusti kula niku kebajikan lare sementara kula niku mun tuwa wa mraati akil. Bucu kula pun luas gede, tegese wis menopus. Qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Malaikat Jibril ngendika, ya wis kaya ngene iki nek Gusti Allah sing ngersakake, apa sing ora bakal kelakon. Kula gak ana ning donya iku perkara sing angel nek entuk pitulunge Allah. Ora ana sing gampang nek ora entuk pitulunge Allah. Zaman saya ini peringatan itu tidak lagi seriwing-seriwing, tapi begitu dahsyat, longsor ning Cianjur, muntape Gunung Semeru, tsunami ning Aceh, kinebi-nebi lindu ning Turki. Yang berdekatan dengan Suriah itu kota asing kenang timparai itu menjadi pusat gempa. Ini pusat gempa jejer dengan Suriah Syria dengan diperkirakan lebih dari 30,000 orang meninggal dan atau masih banyak yang terkubur. Ini peringatan dari Allah. Itu kok yoranan orang yang di pikiran Dermoyo. Ini iki peringatan. Kola Rabbi Jali Ayah. Nabi Zakaria matur ing Gusti Allah, kula nyuwun tandha estu. Kola ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa romja. Tandane telung dina kowe gak iso ngomong. Kejaba mung isara. Wadhkur rabbaka kathiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Wadhkur rabbaka kathiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Ya, tanda ini tengah kan Nabi Zakaria gak bisa ngomong itu loh dino. Wa idza qalatil malaikatu ya Maryamu inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Itulah begitu kuat tabah dan sabar menerima apapun yang Allah kehendaki, betapapun kehendak Allah itu akan harus menghadapi cacian, menghadapi permusuhan, menghadapi pengusiran semua kami. Tapi Sayyidah Maryam menerima dengan hati yang cepat. Kata si jiwa itu Nabi Isa itu yang zaman semuruh diusir BKUME akhirnya hidup di gunung. Waktu kira wis sore wis arep bengi kae. Tahu kalau Nabi Isa wis gede.
golek susu, digoleki susu, Nabi Isa mudun gunung, golek susu kanggo ibune, Sayyida Maryam. Bosok wis tekan dhuwur wis wengi. Sayyida Maryam iku wis sami. Iku dilalu Nabi Isa nunggoni sak wungune nganti esok. Sama pentine mbek ibune. Anggukah ora wani. Mesake. Akhirnya ditunggu ini suruhi. Nabi kok ya. Kowe ngono langsung mbok gebyur kira ini. Simbo bibi jane nyelu susu kan kira turu moro sok kewe. Itu cerita-cerita kebenaran di tengah-tengah pergolakan kebatilan yang begitu dahsyat. Tetapi nek cara bahasane wong-wong umum ini, kebenaran itu betapapun pahit dirasakan, sakit dirasakan, akan indah dikenang kemudian. Kaya ngono, wong aku mbiyen urung koyo ngene, aku durung ngene wong kae, wis ora dibayar. Aku nek dikai mangan sego-sego tok paling mbek uyah peto. Nah, ketika dhewe wis iso mbut gawe, wis dadi opor akhire dikongkon karo bos ning luar negeri, dhewe usaha dhewe buka dhewe, wis dadi bos. Ki crita ngono kuwi indah. Dia nalikane iki dadi buruh ngono ya ora kuwi sapa, tapi begitu wis dadi bos crita ngono kuwi indah. Aku biar tahu ini nirpuyo berbondo buka karuan kamu ibu sangu ku ngomong saya bu pitung atau saya ke wesel ibu sih dipotong karo pondok bayar pondok kanggo kebutuhan air dan listrik aku mau nompok 14 jadi saya bu 400 sementara konco-konco ku sing liyo sak kamar iku ono sing 5000 sing 6000 aku anggar wis 10 dino mikir-mikir entek duit wis padahal wis tak ijur ke duit ke selawenan licik cilik ya ini anggar wis tengah sasi dan belas aku gak ambil duit terus biar aku anggar kerasa ngeleng melayu ning kola wudu tapi mbek mongkok sulodo ya sampodo tak ngumpul ambil. Aku cerita saya ini yang pena. Cerita akhirnya kok sana bijan itu rasanya indah gitu. Aku pun tahu duit karek selawe aku ada 3 duit tuku sego mungkin untuk sego putih sapiring orang itu lawa iya lah akhirnya aku tuku sego putih terus aku boleh turahan cikalan klopo itu terus aku ini turahane wong-wong do masa iku tak par. Aku yang jalur, tapi tak payah yo. Nah, terus aku yang jalur longgo, bonoro, botelu. Terus tak urut. Iku sego, tak toko kentil, tak kei banyu, tak kei kelompok, tak kei lombok, tak kei uyah. Dasar aku memang orang tahu masa uyah ki sepiro ki raso ngiro-ngiro. Begitu wis mateng umuk, antak tumblek ning nampan aku isin mung isine mung kaya ngono. Kendali kami ana wong tuku mlibet tuku aku yo riwani gitu. Pengen ditawani ning ora ditawani. Ya lah. Aku tahu tak warnek-warnek nembung utang karo coroan oleh ketua santri ning wong lokal Semarang. Jenenge Mbah Marzuki, Pak Marzuki wong Bugen iki ya iki urip ya. Ngene ketua aku kan tak oleh gak.
Mbah Kiai waktu itu asmane Mbah Marzuki, lah dia jenenge Marzuki. Undang-undangnya Mbah. Mbah, tak ditimbal. Tak kiri utang duit, nyorobong. Orang iya. Terus, barangono tak tumplek ning. Orang tak tumplek ning nang panah kuisin. Tak kukui. Lah bulan ini lek kumu kai udah kita kian. Wasing bor kai. Ya Allah Gusti, iki mau duit selawe. Sikala nek janu lombor janu ora bener yang dipriye tak kuwon ngolah. Aku itu ada muyuh, ini ngak ngesok wih. Begitu tak sok, ini lagi ngesok itu mbak nangis. Sorry ya go, gue rata panan asin. Begitu tak sok, aku sara medun. Kedisian itu ngomong medun sama ini panggungan muyuh. Ya untuk jeglok. Jadi ini memenyar ini munggah. Dan bajiannya ini rambung medun. Nah waktu itu Gus Maksum si Sugeng ini jangan mondok ono biasa. Gus Maksum itu sandale ono kelintingane. Kayak kelintingan wedus itu. Jadi nek tindak itu kelinting, kelinting, kelinting. Kelinting. Nah begitu aku serampung, aku lebih ngenes. Aku serampung, aku buka lapangan medun. Di siat Gus Maksum itu medun sama bajian itu nyidak. Ngisor itu lah, kelinting itu. Wah, aku kaget nanti lap-lapan. Astagfirullahaladzim. Wes ngeleh, kaget. Nenis ya, bareng ono, kendil tak cangking. Terus aku ngokop kulam. Masanya kok indah. Orang gak dapur, mau mandok di sangonin, mau mandok panen. Mulai malah disekwe. Ngelukin udah sepisan pintu. Kemana zaman dosa iki, urip zaman merdeka. Nek minggu ditilai jajan ke bakso bentol, cilok, wis nangis ae. Aku sih cili le. Aku iku ning pondok iku dituruke karo Pak Nadi kakang iku. Padahal wis lulus mantep. Kira situ ngaji ndung ae. Gue malah cepat mudeng nih tuh kayaknya. Aku ditinggali duit sewu 700. Pak Nadib para ujian ketopo ning mlebu kelas 1 sanawi. Pak Nadib pamitan bali ning mbek muni ngene. Duitmu tak silih sih. Jadi aku udah ditinggalin duit. Gue tak wesel ke. Mati aja. Aku kok yo aku yang semuanya. Terus. Dino-dino itu ya. Kok orang wesele, kok orang teko-teko. Gue harus kadung kelihatan teman-teman. Mereka neo, aku itu orang yang masih kenal babar bisa di Mondo itu. Aku zaman semono itu sekolah SD, SD Kuning Merangkin 2, Kidul Kauman itu. Guruku Pak Sawidi, kepala sekolah Pak Suratman. Aku metu bulan Agustus, urung tes, urung gambar. Di tengah tahun aku terus ngemodor isi cili itu rasanya 6 SD kok ini kono konconnya gede-gede kabe suka joko aku tahu karena aku mau ditergen ini WC aku harus isi tergen berarti gak lupa padahal itu mumpung-mumpung lu aku gak bingung mulai jalan mulai. Yes, alhamdulillah. Ya, berkahir kosong di bulan ini aku pindah. Akhirnya, betul awal mulu, salah. Jadi, belas aku gak,
Nek jenenge kiai ini orang-orang duwe modal lah kiai. Bukan kau yang goblok pun ngaji bi wong ra pinter ini berkali kali kosong ni. Kalau nak biar kosong kau yang Siti Maria Nabi Isa, Insya Allah bakal lagi pena. Karena sebagian ini menungso lah hakka orang no hati kemudut wala li'ana lan orang no li'ani kemudut itu masa aman li nyono sopo padu dikisilah hati orang no hati kemudut wala li'ana orang no li'ani kagune akhras wong sing bisu mang. Masa aman oleh nyono sopo batu anna tolako satu meneng talak dikitabin kelawan tulisan au isyarah kenapa isyarah au ima'in tegesi isyarah iku jaizun oleh boleh diperbolehkan walai sahale orang-orang iku bainan tolak antara tolak wal kodaf wal kodfi labdali jino opo farkun perbedaan. Pak Ingkolan mengelamun ucap sopo badunas al-kodfu utawi kodaf ikulaya kunura ono opo kodaf orang yang ilah dikali kecubekran gunuman kilah mengkodin tako akilah umari koil dan dalika iku yang menggunung ke kodaf atolak utawi tolak laya juju kakeno tidak pernah ngomong tolak ilah dikalaman dicubuk lawan ucapan atau gunuman wa ilah lamun orang ngunu artinya ketika orang dianggap bahwa isyarat itu bisa diterima yo batolah moko batal apa batolah kutolak baru konfulat kodah mau bukan dari kau yang menggunung kutolak al-idku tawi merdeka agi budak bukan dari kau yang menggunung kutolak al asabu wong sing budek utawi asab utawi wong sing budek iku yula inu bisa supaya lihat sopo asab lalu orang itu sopo asak diu lagi sak diu aku tak dadu ida kau lah nalikani ngucap sopo akhras anti tesir wadhan iku tolikun ketala wadhan sing dintala ifa asara moko isara sopo akhras di asok ini keliru la asyara fa asyara benar ya manjir akhras di asok ini kelaman bila-bila dirijini akhras tubinu abinu buat ini man tabinu moko ketalak bain sopo wong wadon minhu sopo akhras di isyara diklan isyarae akhras bakalan juga sopo Ibrahim bagi Ibrahim al akhrasu utawi akhras wong sing apa mu bisu iku ida kata banalika nulis sopo akhras atau lako yang talak biya diklan tangane akhras lazimah moko tetep apa tolak hu ing akhras bakalan dia sebuah hamadun bagi hamad al akhrasu utawi wong sing visual asamu lan wong sing budek iku ingkola lamun to isarah sopo kulun minal akhras wal asam biraksihi kelawan sirai kul jaza mongkong lulus lolos atau menang apa isyarah atau mah asyarah ini
Ya Allah. Tapi tak ada dia. Aku mau dengan segenap aturan dan permasalahan iku mengakhiri ujungimu yakini awak dhewe tentang Allah dan akhirnya akan menemukan rasa ngegung ke mulia ke ngeluhur ke maring Allah iku intine dunia iku asli ini kawano wong kewan makhluk kami asli kawano iki membayangkan gelone dia nono masyarakat dipimpin rojo lagi kawano dia nono presiden dengan saat di rumah syarakat saya kira silang kati ya orang urung nama ITB pada saatnya nanti juga akan hilang dari permukaan bumi ini. Nah wa ilaihi turja'un tapi dibalik akhir nangat sampai Allah nah ini pentingnya wong ngaji ben ngerti purwo duksino purwo wimita duksino itu akhirnya songko awali songko apa akhirnya ini iki bener-bener digantiknya insya Allah diparingi selamat kumku apa itu sesuk dengan bangsa paling ono selamat sesuk dengan akhirat selamat dari kajian ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.